tahun depan nggak lulus ketik, lulus ketik mat. Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, bekerja sama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo, gelar bimbingan manasik haji di Gedung Darmawan Seengkang, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, FKKBIHU Kabupaten Wajo, bekerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo tahun 2024. Beginilah suasana di Gedung Darmawan Seengkang. Ratusan calon jamaah haji reguler ikuti bimbingan manasik haji yang akan berlangsung selama 2 hari. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo Dr. Haji Muhammad Yunus, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Kiai Muda Haji Subhan Judah, Ketua IPI Kabupaten Wajo Kiai Muda Haji Abdul Hafid, serta para Ketua KBIHU Kabupaten Wajo. Sekretaris FKKBIHU Kabupaten Wajo Haji Burhanuddin, mewakili Ketua FKKBIHU Kabupaten Wajo mengatakan bahwa, berkat dukungan Kepala Kementerian Agama bersama jajaran, sehingga semua calon jamaah haji bergabung dalam KBIHU. Kami atas nama pengurus Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji mewakili Bapak Ketua Forum dalam hal ini, Bapak Dr. Andes Haji Murdaya MSI, yang seyogianya sedianya membuka, memberikan sambutan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Namun ada suatu hal, maka diberikan amanah kepada kami selaku sekretaris beliau untuk menyampaikan permohonan maafnya sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Bapak Kepala Seksi Kepala Bidang Haji Kementerian Agama Kabupaten Wajo sekaligus. Alhamdulillah pada tahun ini kita bekerja sama dengan IPI, Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Wajo. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo bahwa alhamdulillah berkat dukungan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo beserta jajarannya, alhamdulillah pada tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kenapa saya mengatakan hal demikian? Ini adalah berkat dukungan Bapak Kepala Kementerian Agama beserta jajarannya. Tahun ini 470. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa tahun ini alhamdulillah semua calon jamaah haji Kabupaten Wajo bergabung di kelompok bimbingan ibadah haji yang ada di Kabupaten Wajo. Kegiatan bimbingan manasik ini terlaksana atas kerjasama dengan IPI dan akan berlangsung selama 2 hari, terhitung sejak tanggal 11 sampai tanggal 12 Mei tahun 2024. Haji Burhanuddin menjelaskan bahwa yang tergabung dalam FKKBIHU Kabupaten Wajo adalah KBIHU Darmawan, Jeddah, Musdalifah, Arabiah, Rizki Arafah, dan KBIHU Nurul Asadiyah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo Dr. Haji Muhammad Yunus merasa bersyukur atas kekompakan semua calon jamaah haji, serta memberikan apresiasi kepada pengurus FKKBIHU Wajo karena telah memberikan pendampingan terhadap calon jamaah haji. Sebanyak 475 jamaah haji Kabupaten Wajo ikut bergabung dalam KBIHU, sehingga proses perjalanan ibadah haji akan berjalan dengan baik. Sehingga nanti terus terbangun rasa kekeluargaan di antara kita, terbangun kekompakan di antara kita, dan alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, saya mewakili pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, merasa berbahagia sekali melihat jamaah haji kita di Kabupaten Wajo ini yang cukup luar biasa, sangat bagus kekompakannya. Tepuk tangan gitu loh Bapak-Ibu sekalian. Di samping itu, Bapak-Ibu sekalian,
kita mendapatkan keberuntungan oleh karena semaraknya bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus KBIH yang ada di Kabupaten Wajo ini untuk melakukan pendampingan. Bapak Ibu perlu ketahui tidak semua kabupaten Bapak sekalian ada KBIH-nya. Ya, tidak semua. Ada kabupaten yang sama sekali tidak ada KBIH yang mengurusnya. Dan Bapak sekalian perlu dipahami bahwa kami dari Kementerian Agama berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, akan tetapi kami sadar bahwa keterbatasan yang kami miliki sungguh luar biasa untuk bisa memberikan kesempurnaan layanan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Sehingga bapak-bapak dari dan ibu-ibu dari KBIH sangat luar biasa partisipasinya. Memberi informasi kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, memberikan layanan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan satu kesyukuran saya juga, tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris KBIHU, forum bahwa seluruh jamaah haji Kabupaten Wajo 475 jumlahnya. Saat ini karena kita ada tambahan satu lagi dari 474 menjadi 475, semua bergabung di KBIH. Artinya saya yakin insya Allah proses penyelenggaraan ibadah haji kita ini semuanya insya Allah berjalan dengan baik karena ada pendamping. Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Kiai Muda Haji Subhan Judah, menyampaikan bahwa jamaah haji Kabupaten Wajo tahun ini terbagi dalam dua kloter, yaitu kloter 22 dan kloter 32. Kloter 22 akan diberangkatkan menuju embarkasi Makassar pada tanggal 26 Mei sebanyak 251 jamaah dan akan diterbangkan pada tanggal 28 Mei menuju Jeddah. Sedangkan kloter 32 akan diberangkatkan pada tanggal 3 Juni sebanyak 224 jamaah. Haji Subhan Judah berpesan kepada seluruh jamaah agar senantiasa menjaga kesehatan demi kelancaran proses ibadah haji nantinya. Kami ingin sampaikan bahwa tahun ini jamaah haji Kabupaten Wajo terbagi pada dua kloter, yaitu kloter 22 dan kloter 32. Untuk kloter 22 terdiri dari 251 jamaah asal Kabupaten Wajo yang akan diberangkatkan menuju embarkasi insya Allah pada tanggal 26 malam. Masuk asrama tanggal 27 pagi, lalu selanjutnya tanggal 28 dini hari akan diterbangkan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sebanyak 251 dari Kabupaten Wajo ditambah dengan 181 jamaah asal Sulawesi Barat dan 9 jamaah dari Kota Makassar. Untuk kloter 32 asal Kabupaten Wajo, jumlah jamaahnya sebanyak 224 dan akan bergabung dengan jamaah dari Maluku, itu akan berangkat tanggal 3 Juni dan juga mendarat di Jeddah, Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ya. Semua perlengkapan sudah diterima oleh jamaah kita dan tinggal menunggu waktu untuk terus menjaga kesehatan dan bisa memperlancar proses pemberangkatan nanti insya Allah yang akan dikoordinir oleh pemerintah Kabupaten Wajo sampai ke embarkasi UPG Sudian Makassar. Sekira demikian ya. Pembukaan manasik haji ini ditutup dengan doa yang dipandu oleh Kiai Haji Riyadi Hamdah dengan harapan kegiatan ini akan berlangsung dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'adzim. Wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan maghfuran marhuma. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum.
Dari Gedung Darmawan Sengkang, Deden Sutra Channel mengabarkan.